Jangan lupa subscribe channel Koroi TV, okey? Kalau korang dah subscribe, baru boleh buat banyak lagi video. Ha, dan jangan lupa like, komen dan share. Kau kenapa? Aku tengah pening ni. Pening pasal apa pula? Duit aku tengah sikit. Aku ingat nak buat bisnes. Tapi aku... Tapi apa? Sekarang ni mudah lah. Buat je bisnes online. Memang aku nak buat bisnes online. Tapi aku tak tahu nak jual kat mana. Macam mana nak jual semua. Kalau online kau jual lah kat Instagram ke apa ke. Aduh, memanglah aku tahu nak jual kat mana semua apa. Tapi aku nak jual apa? Aku tak tahu nak jual apa. Produk apa aku nak jual. Alah, apa susah. Kau jual je otak kau. Aduh, benda macam tu semua aku tahu nak jual. Semua tu kat mana semua aku tahu. Tapi cara nak jual, cara nak promosi tu macam mana? Apa susah? Kau tengok ni brother ni. Walaupun dia pakai baju kilala, tapi marketing dia padu, babe. Apa? Kau tengok. Jadi kau, apa benda dah tadi kau? Apa dia? Tapi kau janganlah terasa tau. Asal? Orang cakap orang Sado ni dia kecil betul manis sikit. Kau ni memandai dengan kita apa? Kawan aku lah. Aku relax, dia pakai isteri aku tak pernah komplain. Dia kata padu semua komplit. Macam tu. Oi, kau pakai apa tu? Aku kan nak kata apa lah. Kat mana-mana aku bawa. Kau cuba tengok ni lambek aku ni. Tengok ni. Sperm. Okay, ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa dia? Air mani. Janganlah. Aku banget. Ni untuk air mani ni. Ni sebab kawan-kawan aku bodybuilder. Diorang ni kuat anak ni. So aku tak nak diorang punya quality sperm diorang tak power. Nanti nak kahwin tak ada anak. So aku pakai benda ni lah jaga. Betul lah. Tak. Apa ni? Weh, jangan Nodika. Tak, apa macam love bite je? Tak nak, tapi aku nak tanya. Yang kau yang buat love bite ni, kau puas tak puas dengan dia? Asal? Dia air manis sikit, aku pun macam muka dia macam... Tak power. Tak apa, aku bagi ni kat kau. Tak apa, kau bagi je sperm ni. Aku bagi kat kau punya tak tahulah skandal ke, pakai suami ke aku tak tahu. Okay, kau boleh pakai bagi. Confirm banyak. Confirm. Pasti aku buat, aku ambil gambar, aku tunjuk kau. Okay, no problem. Alright, okay. Ciao. Thank you. Ini kat mana aku ni? Ha? Kat Malaysia ke kat Israel? Marketing macam Yahudi? Aduh! Apa benda ni? Rukun negara nombor satu kepercayaan kepada Tuhan. Lepas tengok video ni, macam tak percaya Tuhan je! Aduh! Cara promosinya, promosi yang lucah. Dahlah jual barang, barang yang sensitif. Hari ni kalau kita naik highway, nak pergi ke selatan, nak pergi ke utara, nak pergi ke barat, nak pergi ke timur, berapa banyak iklan-iklan tepi jalan yang dilihat terpampang, nak besar, nak tegak, nak kecil, nak ketat, nak pendek, segala macam ada. Apa dah jadi dengan masyarakat kita? Kenapa perkara-perkara lucah dijadikan bahan promosi? Waktu tu dia akan mula melampau. Tu ada buat video dalam internet. Satu orang kaya di Malaysia ni buat video separuh lucah dengan reaksi muka tak ada bersalah langsung, tak ada sebut istighfar langsung. 12 juta orang tengok tu bermaksud telah ada dalam buku amalan kamu 12 juta dosa haram yang kamu tanggung, dan benda tu sedang meningkat sampai malam ni. 12 juta tuan-tuan tanggung dosa hak orang duk tengok tu. Pakat tiru habis anak-anak budak-budak tak mesti jadi trend. Ha, kita tegur kena tegurlah. Kan? Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni. Minta dengan Allah dijauhkan daripada sifat ni.